إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, tiga landasan pokok yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena darinya malaikat kelak akan menanyakan di dalam alam barzakh, yakni tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Agama yang terdiri dari tiga martabat. Martabatul ula al-Islam, martabat kedua al-Iman, martabat ketiga al-Ihsan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang martabat pertama al-Islam sampai pada pembahasan syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat risalah. Dalam kesempatan ini, di malam ini kita akan melanjutkan, yakni pembahasan tentang solat dan rukun-rukun Islam yang lain. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita juga akan membahas tentang zakat. Namun apabila tidak mencukupi, maka insya Allah malam ini kita akan tuntaskan pembahasan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu as-salawatul khams, yaitu solat fardu lima waktu. Wa dalilus salati waz zakati, kata muallif dalam kitab beliau, dalil solat dan zakat. Wa tafsiru tauhidi, dan penafsiran tentang tauhid, qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 pada ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mengabdi kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama, hunafa'a wa yuqimus salata, dan agar mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wadhalika dinul qayyimah, dan yang demikian inilah agama yang lurus. Annas salata, penjelasan dari Syekh Utsaimin, annas salata waz zakata minad din, bahwasanya salat dan zakat itu merupakan bagian dari agama dan juga bagian dari rukun Islam. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala tersebut dalam surah
al-bayyinah, yaitu surah 98. Ya. Di sini disebutkan sebagaimana tadi disampaikan, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullaha, agar mereka mengabdi kepada Allah. Dalam arti yang luas, mengabdi bukan hanya salat ya. Khususnya bentuk pengabdian yang paling utama yakni as-salat. Dan as-salat itu merupakan ad-du'a, yaitu doa. Dengan cara bagaimana? Mukhlisina, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Lahuddin, di dalam menjalankan agama yang lurus. Hunafa'a, dan agar mereka wayukimus salata, menegakkan salat, wayu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Hadhil ayat ammatun syamilah. Ayat ini merupakan ayat yang mencakup seluruh pengertian umum, li jami'i anwa'il ibadah, untuk seluruh berbagai jenis ibadah. Fala budda ay yakuna al insanu, maka wajib harus bagi seorang insan, fiha mukhlishan, yakni melaksanakannya dengan ikhlas, murni, lillahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah, hanifan, yakni dengan lurus, hanif itu lurus, muttaba'an, dan juga mengikuti tuntunan, li syari'ati, dalam menjalankan syariat tersebut. Jadi kalau kita diperintah untuk ikhlas, itu menjauhi berbagai macam penyimpangan di dalam beribadah, yakni yang paling utama asyirku billah, syirik. Yang kedua, riya. Ini yang dapat menghancurkan amal ibadah kita, syirik. Karena syirik dapat menghapus seluruh amal ibadah. Riya dapat menghancurkan pahala ibadah yang dilakukan dengan cara riya. Muttaba'an li syari'ati, dan mengikuti tuntunan syariat, artinya dalam menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Enggak boleh ngawur, tidak boleh membuat ibadah sendiri, tidak boleh membuat sub-sub ibadah sendiri, atau membuat tata cara, membuat hitungan sendiri, tidak boleh. Karena ibadah itu tauqifiyah, yakni terima beres dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik bid'ah itu merupakan hakikiyah ataupun idhafiyah, yakni hakikat dari bid'ah yang bersifat hakikiyah, yang asalnya tidak ada, diadakan. Atau bersifat idhafiyah. Idhafiyah itu penyerta. Asal ibadahnya ada, cuman Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara rinci, kemudian dia merincikan tersendiri, membuat aturan sendiri, membuat tata caranya. Ketika Allah menjelaskan tentang zikir, bagaimana Allah perintahkan agar banyak berzikir, saat kita diperintah berzikir secara mutlak, secara umum, tidak dibatasi ruang dan waktu, dan demikian pula jumlah hitungannya dan tata caranya, bebas silakan. Nah, kita jangan buat-buat sendiri dengan cara menetapkan ngadep ngalor, ngadep ngidul, atau dihitungi sampai sekian ribu. Nah, itu berarti bid'ah idhafiyah, yakni bid'ah yang merupakan pengikut, penyertaan. Dan ini tidak boleh di dalam Islam. Dalam urusan ibadah sekecil apapun itu harus muttaba'ah li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian penjelasan tentang kalimat yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah tadi. Di sini disebutkan kalimat dalam firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata." Hadza min babin 'atfil khass 'ala al-'abd. Ini merupakan bab pembahasan, yakni mengikuti yang khusus dari yang umum. Lianna iqamatas shalah wa ita'iz zakah minal ibadah. Karena menegakkan salat dan menunaikan zakat itu tergolong atau termasuk di antara ibadah. Jadi dia merupakan bagian dari ibadah secara umum. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassun 'alayhima. Akan tetapi Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yakni menetapkan nasnya secara khusus, yakni salat dan puasa tersebut. Ini menunjukkan apa? Lima lahuma minal ahammiyati. Menunjukkan akan pentingnya, akan krusialnya dua ibadah ini. Fassalatu ibadatul badan. Adapun salat itu merupakan ibadah yang bersifat badaniyah karena tampak gerakannya, ucapannya. Wazakatu ibadatul mal. Adapun zakat merupakan ibadah yang ada pada harta. Kalau kita diperintah salat berarti tubuh ini harus bergerak, berdiri, rukuk, sujud. Kemudian mengucapkan kalimat zikir, doa. Ini tampak badannya. Adapun zakat itu kaitannya dengan ibadah harta. Apabila kita sudah mencapai nisabnya dan haul setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Fahuma qaryatani fi kitabillahi azza wa jalla. Dan keduanya itu sudah dijelaskan panjang lebar di dalam yakni kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salat dan zakat ini Bapak Ibu, satu ibadah yang tidak pernah dihapus dalam syariat agama para nabi mulai dari sejak dulu. Dan dengan keduanya itulah seseorang itu disebut sebagai seorang muslim. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perkara ini di dalam surah Al-Hajj 22 pada ayat ke-78, di mana Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat tersebut, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan-nas fa aqimus-salata wa atuz-zakata wa'tasimu billahi huwa mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir. Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dia Allah telah memilih kamu Muhammad dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Justru agama itu melapangkan urusan. Jadi agama itu mudah,
Yang menjadikan sulit itu siapa? Halo? Menung? Zoni. Nek kepingin rapi itu gampang. Syaratnya terpenuhi. Satu, ada calon laki perempuan atau ada laki perempuan. Dua, ada wali. Tiga, ada dua orang saksi. Yang ketiga, ada mahar. Setelah itu ijab kabul. Sah enggak? Sah. Sehingga soro menungso. Kadang mau nikah sudah cocok pakai dihitung-hitung. Terutama wong Jawa. Didelok pasarane. 24. Jadi pasarannya itu berapa? Ada pasaran Pahing, Legi, Kliwon. Itu nanti itu ada angkanya. Itu jumlahnya nanti berapa? Nek ketemu 24 iku tiba loro. Nek ketemu Selawe tiba Pati. Sik ngerti? Gus. Ale wong Jombang, ya. Jombang Lamongan padha ae. Nah, ini yang membuat susah siapa? Manusia. Ada kadang kasus wis pacaran 10 tahun. Gara-gara dihitung tiba Selawe. Gak sido. Dan ini kisah nyata. Teman saya SMP. SMP 5. Juga temannya Ismu Hadi. Iis. Situ E Ampel. Situ E Bojonegoro. Dihitung-hitung ketemu Selawe. Buyar. Kasihan kan? Nah itu agama ini yang membuat sulit itu manusia. Meninggal dunia, gampang gak ngurusinya? Gampang. Dimandikan yang bersih, dikafani, disolati, dikubur. Selesai. Tiap hari anaknya berdoa. Supaya diringankan perjalanan ke alam barzah. Tapi sing gawe soro siapa? Menungso. Si leren ngadakno acara. Iya kan? Acara fokus. Wah. Tapi kok teko? Ya, padahal itu enggak ada tuntunan dalam Islam. Lo yang ironi itu kadang wong gak duwe direwangi. Ngene napa padahal? Nah, itu. Padahal itu bukan tuntunan dari Islam, tapi tradisi. Enggak ada dalam Islam tuntunan seperti itu. Ya, baik. Jadi ini, agama itu mudah. Yang membuat sulit itu siapa? Manusia. Baik, lanjut. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Iya. Huwa sammakumul muslimin. Dia telah menamai kalian semua muslimin. Min qablu, dari dulu. Wa fi hadza, dan juga begitu pula. Dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, agar supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Iya, litakunu syuhada'a 'alaikum. Liyakunu syuhada'a 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi, agar dia Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas kalian, dan agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Itu keutamaan umat Rasulullah SAW. Jadi supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Siapa? Umatnya. Umat Nabi Muhammad. Jadi Rasul itu akan jadi saksi atas umatnya. Dan kita umat Islam, umat akhir zaman, akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia, umat nabi-nabi dulu. Hebat gak umat akhir zaman itu? Umatnya Nabi Muhammad ini hebat gak? Kita ini jadi saksi nanti atas umat-umat sebelum kita. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud. Kita jadi saksi. Kenapa? Karena kisah-kisah perjalanan para nabi itu semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga kita tahu bagaimana perjalanan mereka. Makanya kita jadi saksi nanti. Nah, mereka yang disebut dengan muslim, seluruh nabi muslim.
dan seluruh pengikut para nabi sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya, 124 ribu nabi, semua itu muslim. Jadi keliru kalau ada subhat ya, orang yang gak ngerti, gak paham. Nabi Muhammad itu kapan datangnya? Kan baru. Kok mengklaim bahwa umat-umat dulu itu Islam? Dipikir Islam itu hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Padahal Islam itu adalah agama tauhid, agama seluruh para nabi dan rasul. Mereka semua beragama Islam, menyembah hanya kepada Allah saja. Dan mereka semua disebut muslim. Adam muslim, Idris muslim, Ibrahim muslim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, kata Allah dalam Al-Baqarah. Sekali-kali Ibrahim itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Nasara. Walakin hanifam muslima, tetapi beliau adalah orang yang lurus, hanif, muslima, muslim. Makanya seluruh mereka para nabi itu muslim, umatnya, pengikutnya juga muslim. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa atau yang disebut Yesus, dia seorang muslim. Dia menyembah kepada Allah dan dia melaksanakan sholat. Baik. Dan syariat yang tidak dihapus dari zaman ke zaman itu, perhatikan pada kalimat berikutnya. Apa kata Allah? Fa'aqimus sholat. Lanjut. Maka dirikanlah sholat. Dan tunaikanlah zakat. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya. Huwa maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia adalah pelindungmu. Maka dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi Ibrahim itu seorang muslim. Muslim atau enggak? Muslim. Kalau muslim itu berarti dia apa? Sholat. Ibrahim itu sholat enggak? Sholat. Rute kondi kan? Halo? Hah? Mimpi? Tahu dari mana kalau Ibrahim sholat? Dari Allah. Dari Allah. Melalui apa kita tahu dari Allah? Ya, agama itu sumbernya apa? Melalui Al-Quran. Di mana Al-Quran yang menunjukkan kalau Ibrahim sholat? Hah? Di mana? Buka surat Ibrahim, surah 14 ayat yang ke-40. Inilah doa Nabi Ibrahim yang diucapkan beliau, dan kita patut mengikuti beliau dalam doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa kata Allah? Ya Rabbu, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya, ini doanya siapa ini? Doanya Nabi Ibrahim. Dan kita harus membaca doa ini. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku. Aku di sini siapa? Di sini ayat ini diucapkan oleh Nabi siapa? Ibrahim. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku. Yaitu siapa? Ibrahim. Muqimas shalah, orang yang menegakkan sholat. Wa min durriyati, dan juga anak keturunanku, wahai Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan gak? Dikabulkan. 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 Berarti anak keturunannya Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Sholat. Ibrahim punya dua istri. Istri pertama bernama Sarah. Istri kedua bernama Hajar. Dari Hajar
turun anak Ismail yang kemudian nanti dipindah ke negeri Bakkah yang sekarang terkenal dengan nama Makkah. Ismail menurunkan yakni bangsa Arab. Bangsa Arab yang merupakan musta'aribah, yang dianggap Arab. Kenapa? Karena Ismail itu bukan orang Arab. Karena dia blesteran dari Ibrahim dan Hajar. Hajar itu Kipti. Kipti itu Afrika, kulit hitam. Kipti, Mesir. Apa? Ya, benua Afrika yang jelas ya. Ya, orang Kipti, bangsa Kipti. Nikah dengan Ibrahim. Nah, jadilah Ismail. Ismail bukan orang Arab, makanya Ismail enggak bisa bahasa Arab. Namun ketika menetap di Mekah, ada suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku dari peninggalan bangsa Arab yang asli, yang dari Yaman. Aslinya dari Yaman, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nah, itu pindahnya nomad, pindah-pindah tempat. Nah, menetaplah di sana dan menikahlah Ismail dengan salah satu wanita dari suku Jurhum. Darinya kemudian turun Bani Ismail, yaitu bangsa Arab jilid kedua. Kalau tadi yang pertama Aribah, yang kedua ini disebut Musta'aribah, yaitu yang diarabkan, yang dianggap Arab. Jadi Arabnya itu dari perempuan. Dari Bani Ismail di situ ada suku Quraisy. Karena banyak-banyak suku di situ. Dari suku Quraisy ada Bani Hashim. Dari Bani Hashim ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang pertama Ibrahim, Sarah. 13 tahun setelah kelahiran Ismail baru lahirnya Ishak. Jadi adiknya, padahal lebih dulu nikah dengan Sarah, tapi hamil dan lahirnya kemudian 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Ishak. Lahir di mana? Di negeri Kanaan, Palestina. Nah, dari Ishak ini nanti ada yang bernama anaknya Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Di dalam Quran disebut ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Israel adalah Nabi Daud. Nabi Yakub putra dari Ishak. Yakub punya 4 istri. 4 istri, anaknya 12. Di antaranya ada yang jadi nabi. Dari Bani Ishak dan Bani Ismail ini ada Ayub, ada Su'aib, ada Musa, ada Harun, ada Zulkifli, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas, ada Yunus, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa atau Yesus. Semua itu Islam. Pengikutnya adalah Muslim. Dan mereka semua menegakkan sholat. Ismail sholat gak? Hah? Rute kondi sampean. Hah? Ismail rute ko Al-Quran. Nangdi Qur'ani. Buka surat Maryam. Saya ayatnya lupa. Maryam itu surat 19. Ayat 54 atau kalimatnya wadzkur fil kitabi Ismail wasadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Ismail. Ayat berapa itu? Benar. Oh iya, 54 55. Baik, saya bukakan di sini. Surah Maryam, surah 19 ayat yang ke 50
455. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Ada apa dengan Ismail alaihissalam? Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul sekaligus seorang apa? Nabi. Kemudian dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Wa kana ya'muru ahlahu, dan adalah Ismail memerintahkan ahlinya, yaitu keluarganya, istri dan anak-anaknya, bis-salati, untuk menegakkan salat, waz-zakat, menunaikan zakat. Kalau Nabi Ismail memerintahkan keluarganya salat, berarti Nabi Ismail sendiri salat enggak? Halo? Siji mbek sampean kadang ngongkon anake tapi gak ngelakoni. Nggih napa mboten? Le, nang kono budal kana wis magrib, wis magrib kana salat nang masjid. Lu bapak kok gak nang masjid? Kan aja niru bapakmu ya, bapakmu wis bejat. Kadang gitu. Kon ae dadi wong sing apik, bapakmu iku wis kadung bejat. Kadang ada orang seperti itu. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat, maka pasti dia sholat atau dia? Sholat. Dan itulah suri toladan buat kita. Kalau kita memerintahkan keluarga berbuat baik, maka kita sebagai suri toladan memberikan contoh. Nah, dari ayat ini, sekalipun kita tidak melihat secara langsung dengan mata kepala Nabi Ismail sholat, kita bisa tahu bahwa Ismail alaihis salam adalah orang yang menegakkan apa? Salat. Baik. Sekarang keturunan dari Sarah. Tadi ada siapa? Ada Ishak. Ada Yakub. Yakub itu putranya banyak. Banyak nabi-nabi, ya kan? Nah, sekarang kita ambil nabi yang hebat. Di kalangan Bani Israel, mana nabi yang hebat? Hah? Yang tongkatnya bisa membelah laut, memancarkan air, jadi ular. Nabimu? Musa. Musa sholat atau tidak? Sholat. Yakin dia sekarang bahwa Nabi Musa adalah sholat. Buka surat Thoha, surat 20. Ayat yang ke-14. Sebetulnya itu dimulai bisa dari ayat yang ke-9 insyaallah. Mulai dari kalimat hal ataka hadithu wa hal ataka hadithu Musa. Benar enggak? Iya. Ayat 9 itu ya. Iya. إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أبا قال الله جل وعلا, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Iya, terus sesungguhnya, maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Rabbmu. Iya. Ketika sampai di tempat yang bernama Tursina atau Gunung Tursina, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah. Di mana Allah katakan pada saat itu,
Hai Musa, ya fanada ya Musa, inni ana rabbuk fakhla' na'alaik innaka bil muqaddasi tuwa. Ayo, apa kata Allah? Sesungguhnya aku inilah Rabbmu, maka tanda-tanda kedua telapakmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Iya, lembah tua itu berada di atas gunung. Ada lembah di atas gunung. Lembahnya tua, namanya tua. Lembah yang suci di atas gunung Tursina. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Aku telah memilih kamu hai Musa, maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Barulah Allah memperkenalkan, menyampaikan kepada Musa bahwa dirinya adalah ilah. Kalau tadi kan Rab, ya. Kalau ini Allah katakan innani anallah, innani anallah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li dzikri. Perintah Allah kepada Nabi Musa, Musa diperintah oleh Allah, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kira-kira Nabi Musa diperintah Allah salat enggak ya? Salat. Kaono rek Nabi balelo itu. Nabiku mesti taat. Nek awak dhewe kadang dikongkon sik mbulek ya. Ini taat ini Nabi Musa pasti dia tegakkan salat. Baik, sudah jelas Nabi Musa sholat. Baik, satu lagi Nabi dari kalangan Bani Israel yang juga punya mukjizat yang spektakuler, dapat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta. Nabi siapa itu? Nabi Isa atau Yesus. Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah seorang Muslim. Dia menegakkan sholat. Yesus sholat kenapa buat itu? Sholat. Baik. Buka surat Maryam. Maryam. Dalam surah Maryam ayat 30 dan 31. Surah 19 ayat 30 sampai dengan 31. Allah tabaraka wa taala berfirman, qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa kata Allah? Berkata Isa. Apa kata Isa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kata Isa alaihi salam, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, aku diberi oleh Allah Alkitab, namanya Injil. Waja'alani nabiyya, dan aku dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Nabi. Pada ayat berikutnya, dan lanjut, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Makanya Nabi Isa sejak lahir dia sudah bisa berbicara ketika masih dalam buaian, dan inilah ucapan Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini dikejar-kejar oleh tentara Romawi untuk
dibunuh karena menuduh ibunya telah berzina, padahal Maryam adalah wanita suci, wanita yang jauh dari tuduhan orang-orang Yahudi ketika itu, yang bersekongkol dengan yaitu bangsa Romawi, karena negeri adikuasa ketika itu adalah Romawi. Nah, bersama orang-orang Yahudi ini berusaha untuk apa? Membunuh Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu pindah-pindah tempat. Selama 33 tahun itu hidupnya pindah-pindah tempat. Nabi satu-satunya yang belum pernah berperang adalah Nabi Isa. Seluruh nabi mereka berperang melawan musuhnya, kecuali satu, Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Jalla wa'ala ketika usia 33 tahun. Sekarang berada di langit kedua. Nanti di akhir zaman dia akan diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di mana? Di Masjid Jami Umawi yang berada di sebelah timur Damaskus. Di situ ada masjid dengan menara putih. Di sanalah Nabiullah Isa akan turun dan dia akan membawa misi. Di antara misinya adalah membunuh Dajjal, berperang melawan Yahudi bersama pemimpin kaum muslimin yaitu Al-Mahdi yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa di mana saja dia berada diberkati oleh Allah. Selalu diselamatkan oleh Allah dari kejaran musuh. Duh, Nabi Isa kak nyebut gawe yo. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dijamin rizkinya oleh Allah. Bahkan mereka Hawariyun, 12 orang sahabatnya, 12 orang sahabatnya bernama Nabi Isa ini, bersama Nabi Isa menikmati hidangan dari mana? Dari langit, karena Nabi Isa minta. Yani hidangan itu dari langit. Diturunkan hidangan itu langsung dari langit. Diberkati hidupnya, diselamatkan oleh Allah. Sampai detik-detik akhir tentara Romawi sudah mempagar betis rumah yang ditempati oleh Nabi Isa dan 12 sahabatnya. Nah, disitulah Allah selamatkan. Ikhwat al-iman, wa awsani bis-salati, dan dia memerintahkan aku, lanjut, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya, dia memerintahkan aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Saya tanya, berarti Nabi Isa sholat apa enggak? Sholat. Yesus sholat enggak? Sholat. Berarti dia seorang Muslim enggak? Muslim. Jesus is Muslim. You know? Yes. Baik, silakan adzan dulu.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ayu ibadatullahi mukhlisina lahuddin, yakni ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama, agar mereka melaksanakan wa iqamatus salat wa ita'uz zakat, yaitu menunaikan dua kewajiban, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ayyuddinil millal qayyimah, itulah yakni agama yang lurus, allati la i'waja fiha, tidak ada penyimpangan di dalamnya sedikit pun. Li'annaha dinullah, karena dia merupakan agama Allah azza wa jalla, wa dinullahu mustaqimun, dan agama Allah itu mustaqim, yaitu lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu ayat 153. Allah jalla wa ala berfirman, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153. Apa kata Allah jalla wa ala? Silakan. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Wa anna hadhihi sirati, dan bahwasannya jalanku ini mustaqiman, di sini menunjukkan jalan yang lurus itu cuma satu, ya. Fattabi'u, maka ikutilah, yaitu apa? Dinul Islam. Karena dia adalah agama yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau mengikuti as-subul, di sini adalah jalan yang bersifat jamak, berarti penyimpangan, penyesatan, kebengkokan itu satu atau banyak? Banyak sekali. Fatafarraqu bikum, niscaya hal itu akan menceraiberaikan kalian, an sabilihi, dari jalan Allah yang satu itu. Hadhihi al-ayatul karimah kama tadammanat dzakara al-ibadah. Ayat yang mulia ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala menyebutkan, yakni tentang ibadah. Wassalatu faqad tadammanat haqiqatut tauhid, dan ibadah salat merupakan perwujudan hakikat daripada tauhid. Wa annahu al-ikhlasu lillah, yaitu bahwasannya seseorang mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Faman lam yakhlis lillah, maka siapa yang tidak memurnikan ketaatan dalam beribadah hanya karena Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia bukanlah orang yang disebut muwahhid. Muwahhid itu adalah orang yang bertauhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillah lam yakun muwahhidan, dan demikian pula barang siapa yang menjadikan ibadahnya itu tidak atau untuk selain Allah, maka dia bukanlah orang yang bertauhid. Jadi orang yang ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, berarti dia bukan orang yang bertauhid. Karena menungso, karena duit, karena jabatan, karena harta, karena tahta, karena wanita.
wanita karena tuh Toyota. Apa nih Toyota? Nah, karena harta dunia juga. Dan yang kedua, siapa yang menjadikan ibadahnya itu untuk selain Allah? Mungkin barangkali dia memilih agama ghairul Islam karena ibadahnya bukan untuk Allah, tapi untuk yakni arbab, rob-rob yang lain, atau al-ilah, ilah-ilah yang lain. Maka dia termasuk bukan orang yang muwahidan, orang yang bertauhid. Nah, salah satu di antara perwujudan ketauhidan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dia menegakkan sholat fardu. Itu bukti syahadat bahwa dia adalah orang yang bertauhid, meyakini kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti orang yang mengaku dia bersyahadat, ngaku Islam, tapi dia tidak menegakkan sholat, berarti syahadatnya palsu. Waliyadu billah. Baik, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Monggo. Silakan. Gimana? Pelan-pelan enggak. Iya. Inti dari ajaran Islam itu adalah mereka menyembah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kenapa kok di situ diawali dengan Ibrahim atau sebelum Ibrahim tidak disebutkan? Karena yang paling pokok dalam sejarah itu yang disebut dengan yakni Al-Khalil, kekasih Allah, di mana pada saat itu tidak ada orang yang menyembah kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim. Seluruh manusia di muka bumi ketika itu, mereka itu telah menyimpang dari agama Allah, yaitu menyembah manusia dan menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu diutus di kaum Kusdani. Kaum Kusdani itu menyembah 7 bintang yang ada di langit. Bintang yang jumlahnya 7 itu dibentuk patung yang membuat adalah Azar, bapaknya Ibrahim. Ya. Makanya Nabi Ibrahim yang diutus. Dan Nabi Ibrahim ini kisahnya mulai dari sejak kecil diterangkan dalam Al-Quran bagaimana dia mencari sesembahan. Bertemu dengan bintang. Ketika bintang itu tenggelam, asa rob itu bisa tenggelam. Bertemu dengan bulan yang lebih gede, ketika bulan itu tidak terbit, masa gak nampak lagi. Puncaknya bertemu dengan apa? Matahari yang lebih terang, lebih besar lagi. Ternyata ketika terbenam, masa rob bisa tenggelam dan hilang. Akhirnya dia menemukan yakni hakikat dari Rob itu adalah yang menciptakan semua itu, menciptakan bintang, bulan, dan seluruhnya. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim ini perjalanan mencari Rob-nya, mencari ilah yang sebenarnya. Sampai dalam perjalanan beliau, supaya semakin yakin imannya, ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah membuktikan kebangkitan setelah kematian. Sehingga diperintahkan untuk menyembelih beberapa burung, kemudian dipotong-potong, ditaruh di beberapa tempat, di bukit yang berbeda. Kemudian Allah Jalla wa'ala menghidupkan burung itu kembali. Itu yang spektakuler dalam sejarah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kan pindah dari negeri Babilonia. Karena asalnya dari Babilonia. Kemudian ketika dianggap telah melakukan makar terhadap yakni sesembahan-sesembahan Namrud dan kaumnya, sehingga dia dihukum bakar, gak mempan, akhirnya diusir dari negeri Babilonia, diperintah oleh Allah hijrah ke negeri Kanaan, yaitu Palestina. Nah, melalui Mesir, ketika di Mesir bertemu dengan Raja Fir'aun, ya, Fir'aun yang tertarik dengan kecintaan kecantikan Sarah. Karena begitu mau melakukan perbuatan bejat kepada Sarah, mati, dihidupkan lagi 2 kali, akhirnya dikembalikan Sarah karena menganggap ini iblis, ini bukan wanita. Ya udah Ibrahim, ini kamu mesti kasih hadiah, yaitu apa? Anak dari raja yang ada di
di daerah Mesir itu, kemudian dikasih, yaitu Hajar. Akhirnya apa? Karena Ibrahim dengan Sarah nggak punya anak sudah lama, Sarah menyarankan, "Bang, nikahi aja Hajar, barangkali punya anak." Itu yang nawari dulu siapa? Sarah. Awalnya begitu. Tapi begitu Hajar punya anak dulu, cemburu. Waduh, rek Hajar duwe anak dhisik, ini bisa lebih cinta nanti kepada Hajar. Awas kon Jar yo, mulai cemburu. Makanya Allah nyuruh pindah, tidak dikumpulkan di Palestina, dikumpulkan ditempatkan di negeri yang jauh, yaitu Mekah. Nek gak ngono tukaran iki bojone Nabi iki sik tukaran iki. Ya. Jenenge wong wedok ya ngono iku. Makane aja cedhek-cedhek adono. Loh, ngguyu sampean. Ya tergantung. Jadi kenapa? Karena Ibrahim ini memiliki kisah yang diabadikan dalam Al-Quran dengan perjalanannya, yaitu mencari ketauhidan. Nah, kita meyakini agama-agama sebelumnya itu sama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah semua para nabi itu diperintah untuk mengajak umatnya, yaitu menyembahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, yang lain? Silakan. Apakah sejarah di negara Palestina itu banyak keturunan dari Nabi Ibrahim? Iya. Di mana? Di Palestina. Keturunan Nabi Ibrahim. Antum aja keturunan Nabi kok. Kita ini keturunan Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ketemu piro sampean. Kita ini keturunan dari siapa? Ya secara umum Nabi Adam. Yang kedua, secara spesifik keturunan Nabi Nuh. Karena seluruh keturunan Adam itu meninggal dunia, kecuali Nabi Nuh. Keturunannya Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh dulu itu diperintah Allah membuat bahtera, perahu yang besar. Nah, semua kaumnya Nabi Nuh itu semuanya syirik, menjadikan orang-orang alim yang sudah mati sebagai wasilah perantara untuk menyembah kepada Allah. Mulai dari Ya'uq, Suwa'uwat, ya, Nasr. Ini adalah orang-orang alim, mereka yang mati dijadikan sebagai wasilah perantara untuk menyembah atau mendekatkan diri kepada Allah. Diperintahlah Nabi Nuh untuk mendakwai mereka agar menyembah kepada Allah saja tanpa melalui wasilah perantara orang-orang alim yang mati itu. Tapi ditolak. Akhirnya diperintahkan Allah Jalla wa'ala membuat perahu, karena Allah akan mengadab Nuh ini. Kaumnya Nuh akan diadab oleh Allah. Karena sudah ratusan tahun berdakwah. 950 tahun itu usianya Nuh. Berdakwah itu hanya dapat orang yang naik perahu. Berapa? 70 orang. Nek wong petong polo tok. Ya, petong polo itu di luar keluarganya Nabi Nuh. Nabi yang selain itu Nabi Nuh dan keluarga, yaitu 8 orang, Nuh dan istri dan 3 anaknya yang selamat. Adapun Kan'an mati kena banjir. Ya, kemudian 3 anaknya ini bersama istrinya masing-masing. Itu di atas, di bawah geladak itu apa? Hewan. Wedhus sak pasang, gajah sak pasang, jerapah sak pasang, kucing sak pasang. Binatang-binatang yang ada sekarang ini adalah binatang yang dulu mengikuti, menumpang perahu Nuh. Makanya T-Rex gak ono. Soalnya gak melo. Ditumpai dino, blek yontek. Dinosaurus maksudnya ya. Hewan-hewan yang dipunah, akhirnya punah. Yang numpang perahu itu yang selamat. Jadi kaumnya Nabi Nuh cuma 70. Nah, 8 itu keluarga Nuh. Nuh, istri, dan anak-anaknya bersama istrinya. Nah, 3 anak Nuh inilah nanti yang akan menurunkan bangsa-bangsa di muka bumi.
Pertama, Yafit. Yafit ini adalah Abu Turk, bapaknya orang Turki. Nanti menurunkan ras Mongoloid, motoy sipit, rambutnya lurus. Banyak di daerah Asia, pegunungan Kaukasus ya, daerah China, daerah Mongolia, nah ini dan seterusnya di sana. Rusia termasuk itu. Yang kedua yaitu Ham. Siapa Ham? Abu Sudan. Sudan, bapak moyangnya orang Sudan, yaitu Afrika, kulit hitam, nanti menurunkan ras Negroid. Jadi dulu itu sebelum Nuh, gak ada ras, gak ada suku bangsa, gak ada, semua sama satu. Itu keturunan dari Nuh itu yang menurunkan ras dan bangsa-bangsa. Dari ras Mongoloid nanti banyak bangsa. Ya ada Jepang, ada Korea, ada Mongolia, ada Cina, Rusia. Aslinya kan sipit-sipit, Turki, aslinya Turki itu sipit. Yang sekarang ganteng-ganteng ayu-ayu karena blasteran dengan orang Arab dan sebagainya. Nah yang terakhir, Sam. Siapa Sam? Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Nek sampean ini kira-kira endi? Yafit, Ham, opo Sam kira-kira? Sam. Sam delok irunge gak cocok. Hah? Nek Yafit, nek Ham, Abu Sudan, Ham gak terima sampean soalnya gak ngeroso ireng. Nah, mungkin Yafit mungkin ini. Karena orang Indonesia ini juga sejarahnya katanya berasal nenek moyangnya dari mana? Dari Yunan. Yunan itu mana? Cina? Cina Selatan, ya kan? Tapi sudah campuran macam-macam. Karena negeri Indonesia ini bak mutu manikam, sehingga ibarat gula banyak didatangi semut. Sehingga di sini campur baur. Makanya ono ireng, ono putih, ya kan? Ada di sini semua. Lihat di sebelah timur ada hitam, ya kan? Sebelah baratnya ya, orang Gaya, orang itu bagaimana rasnya, ya kan? Macam-macam di negeri kita. Nah, jadi kita ini sama keturunan dari Nabi, tapi yang paling utama yaitu Nabi Nuh. Yang terpenting di sini adalah kita jangan mengklaim bahwa kita adalah keturunan orang baik, orang soleh. Tapi yang penting bagaimana kita menjadi soleh. Karena nanti di akhirat orang itu dewi-dewi, nafsi-nafsi. Jangan mengatakan saya keturunan dari Nabi, saya keturunan wali, wah saya nanti akan dapat jaminan. Tidak. Bahaya kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, sehingga orang mengandalkan hanya nasab keturunan. Padahal apa? Padahal nasab keturunan itu tidak akan bisa menjangkau apabila amal akhlaknya juga akidahnya jelek. Dan yang penting ini adalah apa? Yakni masing-masing di antara kita mempersiapkan diri dengan akidah yang lurus, amal soleh yang ikhlas semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk yang akan datang, kita memasuki pembahasan tentang az-zakah ya, karena di sini tadi fokus ke masalah yakni salat sebagai ciri utama agama tauhid, yaitu agama Islam, agama para nabi dan para rasul. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.